Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya semangat ya pagi ini ya. Yang ada nan jauh di rumah sana, kalian bagaimana? Tetap semangat atau masih semangat atau baru mau semangat? Alhamdulillah, tetap semangat. Gak ada jawabannya. Tetap semangat, semangat atau sudah semangat? Sudah semangat. Semangat. Yang jawab 25.000. Semangat. Sekitar 10.000 ya. Oke. Okay. Sayang alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin was amma ba'du ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat umur yang panjang, sehingga kita masih bisa dapat berkumpul di hari ini dalam acara zikir bersama. Oke, sebelum nanti kita mulai ke acara intinya ya, Pak Adi mau tanya dulu dong, di rumah kalian sudah sama ayah bundanya belum? Halo yang di rumah, boleh dibuka dong, yang di rumah sudah dengan ayah bundanya belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke ya. Sebetulnya Bapak Ibu Guru berharap zikir hari ini kalian bisa bersama Ayah Bunda. Loh, kenapa Pak Adi? Kenapa harus bersama Ayah Bunda? Harapannya insya Allah nanti di akhir ya, kita akan sama-sama meminta doa kepada Ayah Bunda. Kenapa minta doa sama Ayah Bunda? Zikir ini akan menjadi gong atau pintu pertama untuk kalian melewati rangkaian kegiatan ujian di kelas 6 ini. Jadi kalau Anda kalian sudah mendoakan, meridoi, insya Allah itu akan menjadi jalan kalian untuk dimudahkan sama Allah ya. Jadi untuk yang kalian yang mungkin ayah bundanya ada di rumah, ada waktu untuk kalian bisa didampingi ya, mengikuti kegiatan zikir hari ini, bisa disampaikan ke ayah bundanya ya. Oke, sebelum kita mulai ya, Pak Adi akan bacakan pantun dulu untuk kalian yang hari ini belum semangat. Oke, pantunnya apa? Oke ya, indah mawar bunganya merah, tempat bermain si anak lebah. Pagi ini pagi yang cerah, semoga hari kalian semakin indah. Oke ya. Ada kertas diberi perekat, kertasnya kuat, di dalamnya hangat. Selamat beraktivitas wahai anak-anak hebat, semoga kita tetap semangat. Oke, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Enggak ada gerak. Aduh. Ayo dong. Yuk. Coba layarnya boleh di ini Bu Devi itu dilihat yang masih layarnya masih ngangkat-ngangkat ya. Ya, diturunkan lagi, ditunjukkan wajahnya ya. Oke, ya, kita ini dulu ya, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Mana suaranya? Semangat. 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 Ya walaupun yang semangat patah berani ya, mudah-mudahan menular ya patah berani ya setelah kegiatan ini ya. Oke. Ya. Oke, sebelum kegiatan dimulai,
tolong lihat layarnya, lihat layarnya. Berikan senyuman termanis. Berikan senyuman termanis ke orang yang ada di hadapan kalian. Boleh buka galerinya, jadi lihat layarnya. Berikan senyuman termanis untuk pagi ini. Oke ya? Siap? Dalam hitungan tiga, silakan berikan senyumannya ya. Baik, untuk ayah bunda juga boleh ikutan ya. Dalam hitungan tiga, ditahan ya. Saya akan hitung, Pak Adi akan hitung sampai lima. Ya, jadi hitungan 1, 2, 3 kalian senyum sampai hitungan 5 baru kalian boleh lepas senyumnya. Oke ya, siap ya, siap. Boleh Bu Devi, nanti kita coba spotlight ya senyuman termanis siapa ya. Oke, siap untuk berikan senyum terbaik untuk sahabat-sahabatnya yang ada di layar. 1, 2, 3 berikan senyum terbaiknya. Oke, terima kasih Gisel, senyum manis sekali. Oke, siapa lagi tuh? Oh, Sarina, alhamdulillah. Berikan senyuman termanis ya. Insya Allah senyumanmu tidak akan membuat diabetes ya. Oke. Oke, Alexa, terima kasih senyum pagi ini. Semoga menjadi penyemangat untuk semua ya. Oke. Terima kasih semuanya. Kita akan mulai acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa Al-Maksurat. Untuk itu, Pak diharap kalian sudah menyiapkan ya doa yang sudah diberikan, sudah disiapkan semuanya, sudah dipegang ya. Semuanya ikut ya, Pak diharap semuanya ikut membaca, nanti akan dipandu oleh Pak Tabrani. Oke, sudah siap ya? Silakan Pak Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak yang Bapak cintai, ayah bunda yang di rumah juga, ya alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul lagi ya, walaupun kita berkumpul melalui Zoom, insyaallah tidak mengurangi rasa khusyuk dan khidmat kita dalam acara ini. Ya alhamdulillah ya. Yang hadir sayang di sekolah ada Pak Agus, ada Ibu Novi, ada perwakilan ayah bunda kalian, ya, ada Bu Devi, semua guru kelas 6 hadir semua di sini yang akan insya Allah nanti ikut berzikir, ya, mendoakan kalian, ya, semoga acara kita, ujian kalian nanti, ya, semuanya rangkaian ujian yang akan kalian laksanakan insya Allah mendapat keberkahan, kesuksesan, ilmu yang bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang sukses untuk kedepannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke sayang, sebelum kita mulai ya zikir kita sejenak, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah ya sayang ya. Kita membaca surat Al-Fatihah khusus ya, kita kirimkan untuk ayah bunda ya, ayah bunda kalian ya yang di rumah ya, semoga ayah bunda selalu sehat ya, lancar rizkinya, lancar semua urusannya. Dan semoga ayah membimbing kalian sehingga kalian ke depan menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua kita kirimkan, kita khususkan ya untuk Bapak Ibu guru sayang ya. Doain ya, doakan Bapak Ibu guru semua sehat, Bapak Ibu guru semua lancar urusannya juga ya, dan semoga Bapak Ibu guru selalu istiqomah membimbing kalian sehingga mendapat kalian mendapatkan ilmu yang berkah, yang manfaat untuk
masa depan kalian. Ya, doakan Bapak Ibu guru juga semoga rezekinya lancar, usahanya lancar. Ya, yang terutama mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kalau hadir sayang, kita khususkan, kita niatkan untuk kakek nenek kita, mungkin ayah bunda ya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya paman kita, saudara kita, teman kita ya yang sudah Allah panggil, semoga ya Allah curahkan di dalam kuburnya dengan limpahan rahmat, Allah luaskan kuburnya, Allah terima semua amal. Pas kita sudah masuk ingin banyak orang masuk ingin masuk duduk di situ. Udah, mama aja yang duduk di situ udah. Dan semoga Allah tempatkan mereka di sisinya dengan sebaik-baik tempat. Robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, aku dibuka al-masrotnya sayang, kita mulai baca, kita mulai berzikir ya, semuanya bersuara, semuanya bersuara yang masih di unmute, tolong di apa dibuka ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamiin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiraatal mustaqim. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alika kitabu haraba sibulatil mutaqin alladhi yu'minu bil-ghaibi wa yuqimu sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladhina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika ala rabbihim wa ulaika hum al-muflihun. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa akhudhu sinatu wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa la wa ma khalaqa
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Allahumma
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 Ibrahim wa ala ali Isa
Allahumma la ilaha illallah wa 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 la il
Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin. Alhamdulillah sayang ya, kita sudah melaksanakan zikir pagi kita. Ini hari baik, hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam ya, rajanya hari di dalam ya, di apa umat Islam ya, di mana Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya ya, di mana pintu-pintu langit dibuka untuk siapa hambanya yang berzikir, yang bertasbih ya, semua hajat insya Allah yang kita niatkan, yang kita apa namanya tanam dalam hati, semoga pagi ini Allah dengar, malaikat aminkan, dan semoga apa yang kita cita-citakan semuanya Allah ijabah dan Allah kabul. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya sayang. Ya, apa zikir yang kita baca ada sebagian kalau misalkan ya zikir itu sunnahnya dibacanya ketika pagi, sore gitu kan. Kalian pernah mungkin pernah mendengar atau pernah membaca. Tapi kata Nabi apa? Sebaik-baik zikir apa? Membaca Al-Qur'an sayang. Ya, ini hanya potongan-potongan beberapa ayat-ayat yang apa di dalam Al-Qur'an ya, ada doanya, ada solawatnya. Nah, Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba sebelum dia menyebut Nabi Muhammad. Nah, itulah keistimewaan Nabi kita ya. Jadi, kalau kita berdoa kalau tidak disebut di situ Nabi Muhammad, ya Allah tidak akan kabulkan. Nah, tadi kita baca solawat Nabi enggak? Baca hampir 10 kali. Ya. Sebelum ditutup juga kita membaca solawat Nabi. Semoga apa yang kita hajatkan tadi insya Allah Allah kabul. Amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sayang atas waktunya. Semoga kalian sukses ya dalam menghadapi ujian berikutnya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Tabrani yang sudah memandu kita semua membaca Al-Maksurat ya.
Dan kita juga tadi sudah sama-sama berdoa memanjatkan hajat kita. Semoga dijawab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang Pak Adi sampaikan terima kasih banyak untuk kalian yang tadi sudah mengikuti ya. Dari awal membaca sama-sama Al-Ma' surat. Pak Adi hanya ingin menyampaikan sesuatu. Ini adalah saatnya kita untuk merendahkan diri serendah-rendahnya di mata Allah untuk meminta atau menyampaikan hajat kita. Jangan pernah kita merendahkan orang lain karena itu tidak akan mengangkat derajat kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain karena itu tidak akan membenarkan diri kita. Jadi saatnya kita diam, berdoa, dan buktikan bahwa kalian bisa. Oke, kita akan sama-sama dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Agus Listiono selaku Direktur Pendidikan Sekolah Islam Tugasku. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu hari ini di sekolah juga dihadiri atau ya ada perwakilan dari Bunda Angkatan 33 yang saat ini diwakili oleh Ibu Gelda, Mama dari banyak semua sama dari Jungkook Manajemen. Ya, saat ini alhamdulillah terima kasih Ibu Gelda, Mama dari Alparo dan juga Bu Hera, Mama dari Nadeza dan Nakesha yang sudah menyempatkan hadir di sekolah mewakili Ayahbunda angkatan 33. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus, Ibu Novi yang juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pagi hari ini. Ya. Oke. Ya. Nah, kembali ke saya dong, ya. Oke, jangan lama-lama. Ya, kita akan sama-sama dengarkan dari Bapak Agus Listiono sebagai selaku Direktur Pendidikan Sekolah Islam Tugasku. Pak Agus, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kepada kita semuanya sehat wal afiat. Berikan kepada kita juga kesempatan sehingga kita semuanya hadir di sini dalam kegiatan berzikir bersama untuk persiapan kita menghadapi kegiatan selanjutnya di akhir sekolah dasar kalian. Mudah-mudahan seluruh kegiatan yang akan kita lakukan nanti sampai dengan bulan Juni tahun 2022 ini berjalan dengan baik, lancar, dan insya Allah, Allah juga berikan kepada kita semuanya nanti hasil yang baik dan optimal atas apa yang kalian ikhtiarkan di jenjang kelas 6 ini. Amin. Selamat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan untuk umat. Mudah-mudahan Allah juga karuniakan kepada kita semuanya meninggal dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang sudah hadir, ayah bunda yang mendampingi serta Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini, dan khusus kita mendapat tamu hari ini yang hadir bersama Pak Guru, Pak Agus dan Bu Novi, yaitu Ibu Hera dan Ibu Gelda. Ibu Hera itu Mama Nadesa, Desa sama Kesa. Pak Agus lupa. Terus kalau Bu Gelda itu mamanya Alvaro ya. Pak Agus sudah lupa ini, tiga anak ini seperti apa kalau sekarang ya? Masya Allah, luar biasa. Dua tahun kita tidak setiap waktu bisa bertemu. Ya ini karunia Allah. Anak-anak sekalian, hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan berzikir, mengingat Allah. Ya, bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Seluruh karunia yang ada
itu adalah nikmat Allah. Allah berkata, aku, kata Allah, aku adalah prasangka hambaku. Jadi kalau kita mengingat Allah, Allah juga akan mengingat kita. Kalau kita berlaku kebaikan, maka kebaikan itu akan Allah kembalikan kepada kita. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan, mengajak kita semuanya untuk terus mengingat Allah dalam setiap waktu. Baik kita saat akan tidur, kita mengingat Allah, berpikir dan juga berdoa. Bangun tidur, juga kita awali dengan mengingat Allah bahwa Allah adalah sesuatu yang menjadi tumpuan kita dari awal hingga akhir. Ya, anak-anak, selain mengingat Allah, juga kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita syukuri bahwa seluruh apa yang ada pada kita, semuanya adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi, inilah yang disampaikan sahabat atau pembantu atau menterinya Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman itu meminta, Nabi Sulaiman akan menerima kunjungan dari Bilqis yang ada di Yaman. Nabi Sulaiman berada di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, maka Nabi Sulaiman menyampaikan kepada para pembesarnya, siapa nih yang bisa menekan singgasana sebelum Ratu Bilqis datang ke tempat kita. Maka ada golongan jin, ada jin yang berkata, aku sanggup mendatangkan singgasana itu sebelum engkau berdiri. Nah, si jin ini mengatakan, ifrit namanya, ini mengatakan bahwa di selanjutnya di ayat itu, aku adalah kuat. Lalu di ayat berikutnya ada pendamping dari Sulaiman, seorang sama dengan Sulaiman, jadi seorang manusia. Sulaiman ini adalah nabi dan sekaligus raja. Jadi ini pembesarnya mengatakan, aku sanggup menghadirkan sebelum engkau berkedip. Maka ketika singgasana itu ada di hadapan Sulaiman, maka mereka mensyukuri. Sesungguhnya ini adalah ujian bagiku. Apakah aku bersyukur atau aku ingkar? Jadi beliau sudah berprestasi, tetapi beliau mengembalikan prestasi itu bahwa prestasi yang dimilikinya, didapatkannya, tidak terkecuali adalah atas izin Allah. Jadi anak-anak, kita semuanya harus mengembalikan apa yang kita miliki pada hari ini sebagai karunia Allah. Dan dengan demikian, maka kita mensyukurinya. Berikutnya anak-anak, yang Pak Agus juga ingin pesankan kepada kalian, angkatan 33, para pemenang di SD Tugasku, ya, dari tahun nanti 2021-2022, kalian harus juga percaya diri. Anak-anak, kalau kita membaca kisah para sahabat Rasulullah, maka mereka adalah orang-orang yang percaya diri, yang mengemban amanat yang disampaikan Rasulullah dengan percaya diri. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka berjalan hanya mengendarai kuda, menempuh jarak 1000 kilometer untuk menyampaikan surat. Surat ajakan Nabi kita agar pembesar Bizantium, namanya adalah Heraklius, yang waktu itu sedang berada di Elia, Elia itu sekarang namanya Yerusalem, di Baitul Maqdis, maka dia mengendarai kuda mengarungi lautan pasir. Jadi kita bisa bayangkan betapa percaya dirinya sehingga sahabat ini mampu berjumpa dengan Heraklius dan menyampaikan langsung. Dan kita bisa bayangkan bagaimana sahabat Nabi ini namanya Hisam bin Ash, namanya adalah Al-Khalifah bin Kalbi. Nama depannya siapa ya? Nama depannya siapa Pak? Pembawa surat. Anak-anak mungkin ada yang ingat, Pak Agus pernah cerita ini. Maka sahabat ini menyampaikan surat dan berdialog.
Lalu Heraklius bertanya kepada dia, kepada seluruh para pembesarnya, para menteri-menterinya yang terdiri dari ya para pendeta dan para menteri termasuk para jenderalnya. Siapa di antara orang di sini yang mengenal dengan atau tetangga atau satu kampung atau satu daerah dengan orang yang mengirim surat ini? Maka disampaikan bahwa kebetulan ada orang Arab yang sedang berada di singgah di kota kita. Nah, maka dipanggillah orang Arab itu namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan kala itu masih belum memeluk Islam. Maka Abu Sufyan ditanya, diinterogasi, dikonfirmasi atas surat yang dibawa oleh Nabi kepada Heraklius. Dan Abu Sufyan mengatakan bahwa benar ada, aku mengenal karena aku adalah orang yang satu darah, orang yang mengirim surat ini kepadamu. Lalu Abu Sufyan menjelaskan siapa Muhammad itu. Heraklius menerima itu dengan baik, meskipun Heraklius waktu itu tidak mengikuti ajakan Nabi dalam surat untuk memeluk Islam. Atau satu tokoh lagi yang luar biasa namanya Rifki bin Amir. Rifki bin Amir ini adalah jenderal, anak-anak ya, jenderal dari pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika waktu itu jenderal Kustum ini menggelar karpet yang panjang supaya apa? Supaya utusan dari Islam ini, sahabat yang namanya Rifki bin Amir ini minder, tidak percaya diri. Coba bayangkan penampilan Rifki bin Amir ini yang penuh semangat meskipun mengendarai kuda pendek. Meskipun pakaiannya tidak sebagus apa yang dikenakan para pembesar Rustum dan Rustumnya sendiri. Bahkan diceritakan dalam sejarah, nah ini ada di bukunya di belakang sini Pak Agus. Ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir di dalam buku berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah. Bagus, lupa di jilid keberapa. Anak-anak bisa baca di perpustakaan ya. Lalu Rifki bin Amir ini di dalam sejarah itu Rustum mengenakan mahkota. Karena mahkotanya itu berat, maka harus digantung. Dan kepalanya memakainya tidak di mahkotanya diangkat, tetapi kepalanya dimasukkan ke mahkota yang sudah digantung tersebut. Kita bisa bayangkan. Tapi Rifki percaya diri, yakin. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa Allah adalah penguasa seluruh alam semesta ini, dan Allah mengamanatkan kepada utusannya, dan dia dengan semangat menyampaikan apa yang menjadi ajakan dari Abu Bakar, dari Umar bin Khattab, agar Rustum masuk Islam. Tapi Rustum menolak, dan itulah contoh-contoh bagaimana percaya diri itu bisa kita lihat bagaimana atau teladani sebagaimana yang tadi juga di akhir zikir yang disampaikan oleh Pak Tabrani, bahwa mereka yaitu Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in sebagai teladan kita. Oleh karena itu, supaya kita bisa meneladani, ayo kita semuanya mengingat mereka dalam bentuk membaca atau mendengar atau menonton bagaimana kiprah mereka di dunia, supaya kita selalu mengingat kepada Allah, supaya kita selalu bisa bersyukur, dan supaya kita bisa percaya diri. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus untuk sambutannya ya. Cek N1 Andrew, oke, bisa terdengar ya, oke. Terima kasih Pak Agus untuk sambutannya. Berikutnya kita dengarkan lagi sambutan dari ibu kesayangan kita semua, Ibu Novi, Kepala Sekolah SD Islam Tugas Tuh. Dipersilakan. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillah la haula wala quwata illa billah. Habis roli sodri wa yasirli amri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Anak-anak yang luar biasa, ayah bunda, Bu Hera, Bu Gelda, Pak Agus, Bapak Ibu guru, apa kabar semuanya pagi ini sayang? Alhamdulillah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Eh Bu Novi, lihat kalian loh di screen, jadi kalau yang kelihatannya agak nyender, agak senderan, agak telungkup kelihatan. Zikir itu hadirkan hati sayang. Allah berfirman dalam A'raf. Pala bizikrillah tatma'inul qulub. Bayangin nak, kalau janji kasih hadiah besar itu. Bayangin sayang, tenang gak bisa dibeli. Bu Novi tanya, ada gak sih toko yang jualan tenang? Harganya 1 miliar. Kalau ada, orang-orang yang pada gelisah, resah, sakit, bingung, dia akan beli nak, apalagi 1 miliar. Dan ternyata, Allah izinkan kita, kata Allah ingat aku. Engkau akan tenang. Tenang itu separuh nyelesain masalah anak-anak hebat. Bunda mau terima kasih dulu nih. Pertama tentunya pada ayah bunda yang hari ini hadir di rumah. Ayah bunda yang hari ini tetap mendampingi anak-anak. Yang kalau kita zikir beneran dan dalam keadaan offline. Ayah bunda sama kita semua ada di ruang ini. Bahkan kadang-kadang ada di hall bawah. Jadi. Oh kurang keras ya. Kurang keras suara Bu Novi katanya nak. Baik, Bu Novi ulangin. Ya kayaknya udah keluar tenaga nih perasaannya. Nah, kalau kita beneran offline, kalian, ayah, bunda ada di ruang ini. Kita akan sama-sama baca zikir. Kita akan sama-sama memuji Allah. Kita akan sama-sama cari ketenangan itu sayang. Ternyata tenang itu enggak mahal. Tenang itu enggak harus dibeli. Tenang itu siapa yang biasakan dirinya zikir karena ingat Allah terus. Anak-anak hebat, no matter itu COVID pandemi ya sayang, no matter kalian sekarang lagi sedih, Bu Novi aku lagi sedih, karena kemarin pas pengumuman, sekolah yang aku tuju aku gak dapat. Bu Novi aku gak enak badan, Bu Novi aku lagi kesel banget karena ayah bunda marah, Bu Novi aku lagi sedih teman-temanku gak nemenin aku. Nah semua itu ternyata Allah udah kasih obatnya sayang. Bagaimana kita ingat Allah terus. Ingat Allah itu perlu kita visualisasikan. Cerita Pak Agus tadi, kalau kita lihat esensi ceritanya, itu membuat siapapun memuja Allah. Ingat Allah. Besar karena Allah. Kalian juga begitu sayang. Yang paling gampang, dawamkan di lisan kita. Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Alhamdulillah engkau maha baik. Puji syukur hanya kepadamu ya Allah. La ilaha illallah. Enggak ada yang aku tuju ya Allah. Bukan sekolah favorit, bukan nilai, bukan apa. Engkau yang aku tuju ya Allah. Allahu Akbar, engkau maha besar. Kalau tujuannya Allah nak, apapun permintaan kita Allah akan kabulkan. Allah menjadi kuping bagi lisan kita, Allah dengar. Kalau kita terus menerus ingat Allah. Kita suka lupa sayang. Nah zikir nih ingat Allah. Habis zikir tutup laptop lupa lagi. Jadi bunda mau ingetin bunda pribadi, Pak Ibu Guru, dan kalian semua untuk selalu ingat Allah. Bunda pagi ini bahagia sekali anak-anak hebat. Karena ada Bu Gelda, Bunda Alvaro, ada Bu Hera, Bunda Kesa dan Deza. Kedua bunda ini sama Bu Novi itu udah lama banget kenalnya. Karena kakak-kakaknya Deza, Kesa, kakak-kakaknya Faro itu angkatan 28 Pak Agus 5 tahun yang lalu Pak. Berarti 5 tahun flashback lagi tuh 6 tahun ya Pak Agus. Jadi sekitar tahun berapa tuh? 2012 kurang 5 berapa? 2022 kurang 5 salah Bu Novi. 2017 kurang lagi 6. 2011 Bu Novi kenal bunda-bunda hebat ini. Dan wajah bunda-bunda kalian tuh tidak berubah sayang. Cantik-cantik, soleha. Itu karena hatinya tenang. Jadi Bu Novi mau tantang kalian nak. Zikir ini boleh selesai. Nanti habis Pak Ustadz ngomong. Tapi hati kita tidak boleh berhenti dari zikir. Kalau kalian terus ingat Allah. Bu Novi bisa bantu nak. Bu Novi yakin kalian semua akan jaga. Hati kita akan tenang.
tenang itu separuh dari masalah. Anak hebat, mau ujian, mau uprak, mau diuji karya tulisnya, mau ujian sekolah beneran. Saat kalian tenang, semua pelajaran masuk. Kalian tenang, semua soal dikerjakan dengan baik. Janji ya anak-anak hebat, selalu tenang. Ala bijiktilah tatmainul qulub. Baik, Bu Nof mau tutup sama pantun. Siap-siap ya. Mau lebaran beli ketupat. Mama juga masak kue sagu. Angkatan 33 kalian hebat. Doa kami menyertaimu selalu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bu Nof minta maaf ya sayang sama kalian. Berarti Bu Nof udah punya kesempatan lagi nih sama kelas 6 ngobrol di hall. Karena saat kalian lulus, pandemi baru selesai. Terus satu lagi ya anak hebat. Bu Nof mau ingatkan, abis zikir ini nih, betul ya Pak Ustadz Tabrani, Pak Ustadz Taufik, Bapak Ibu Wali Kelas, abis ini cari ayah bunda, peluk kalau di sebelah kalian, minta maaf. Ya zikir itu identik sama kita minta maaf, kita minta doanya ayah bunda semua. Terima kasih sayang. Ayah bunda maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih Bu Novi untuk sapaan manisnya di pagi hari ini ya. Sayang, seperti yang tadi disampaikan Pak Agus dan juga Bu Novi, dan juga tadi saat Pak Tabrani di penutup pembacaan doa Al-Maksurah tadi ya, bahwa kita sebaiknya merendahkan serendah-rendahnya di mata Allah, dan tetap mintalah sama Allah, karena saat itulah Allah akan mengabulkan doa kita semua. Dan tentunya tadi yang disampaikan oleh juga bahwa Allah akan mengabulkan doa kita saat kita ya saat ayah bunda kita merestui atau meridoi ya ridhollahi fi ridho walidain. Jadi saat ini yang kalian mengikuti kegiatan ini bersama ayah bundanya tadi yang seperti Bu Novi sampaikan, aduh selagi masih ada peluk dengan erat ya ikuti kegiatan ini bersama, insyaallah kehangatan itu yang akan membuat kita semua khususnya kalian yang akan menjalani rangkaian ujian itu akan dimudahkan, dilancarkan, dan tetap bahagia. Oke ya, selanjutnya kita akan zikir ataupun nanti sharing dengan ada siapa ya, sudah hadir bersama kita semua, ya sudah ada Kang Gozel ya. Halo, assalamualaikum Kang Gozel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bergabung dengan kita semua, Kang Gozel. Sebelum nanti Kang Gozel sharing bersama kita, ya, siapa sih Kang Gozel ini? Nah, Pak Adi akan coba sampaikan ya. Hari ini nanti Kang Gozel akan sharing bersama kita semua tentang bagaimana sih kita menjadi generasi yang tangguh, generasi yang bertakwa, generasi yang dan juga inovatif. Oke ya. Pastinya itu adalah kalian semuanya angkatan 33. Oke. Nih Kang Gozel sudah hadir bersama kita. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan dulu siapa sih Kang Gozel ini ya. Oke. Nah, Kang Gozel ini adalah adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ketiga berarti sebelum ini ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu pangais bungsu nih Kang Gozel ya. Lahir tanggal 15 Oktober 1983. Kemudian riwayat pendidikannya sebelumnya Kang Gozel pernah sekolah di SDN 6 Batu Jajar Kabupaten Bandung. Kemudian melanjutkan di MTs Pasung Tasikmalaya. Oh, dari Bandung ke Tasikmalaya ya Kang ya. Terus kemudian di Madrasah Aliyah Al-Matsuriyah Kabupaten Sukabumi. Waduh, dari Bandung ke Tasikmalaya kemudian ke Sukabumi. Luar biasa Kang Gozel perjalanannya. Kemudian
Untuk strata 1 ataupun kemudian Kang Ujal dapat kesempatan berkuliah di Fakultas Syariah di UNISBA ya. Dan alhamdulillah sudah menyelesaikan magisternya, magister hukum bisnis juga di UNISBA. Saat ini kegiatan dari Kang Gozel adalah sebagai seorang pendiri dan juga pimpinan Pondok Pesantren Kampung Berkah. Beliau juga merupakan direktur utama PT Kampung Berkah Indonesia Haji dan Umroh Travel. Dan juga Kang Gozel ini merupakan direktur utama PT Diyar Al Manasik Visa dan Hotel Saud Service. Tidak ingin berlama-lama, Kang Gozel, waktu dan tempat untuk Kang Gozel dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahilladzi wal khairu sarru bima'asyatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ta'ala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma hasin sauti ka sauti nabiyuna Daud alaihi salam pamang sami'ani bayu habibni wa yasfikuni wa ya razaquni bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Bunda kepala sekolah yang dimuliakan Allah, Bapak juga Ibu yang sekarang alhamdulillah hadir di sana, yang bisa menghadiri untuk bersama-sama menyatukan satu hajat untuk ananda-ananda tercinta kita di SD Islam Tugasku ini, yang semoga semakin terus mengompakkan suaranya dalam satu doa berkah dunia akhirat. Sahabat-sahabat, adik-adikku yang hari ini standby dan hadir, kalau yang suaranya didengar dengan baik, tangan kanannya diangkat. Kalau suaranya didengar dengan baik, tangan kanannya diangkat. Dengan baik. Tangan kanannya diangkat semua. Oke. Kalau yang suaranya kurang begitu terdengar dengan baik, tangan kiri yang diangkat. Oke, berarti semuanya baik. Semoga hari ini hari yang terbaik, hari yang luar biasa, hari yang membuat kita terus semakin kompak bersama sahabat-sahabat kita, karena kita akan sebentar lagi bakal meninggalkan teman-teman kita, guru-guru kita, dan sekolah yang kita cintai yang sudah kita duduki selama 6 tahun di sana. Insya Allah gak terasa 6 tahun ya sekolah SD itu, 6 tahun kita bakal ninggalin sekolah. Dan saya yakin teman-teman semua, adik-adikku sudah punya cita-cita yang sangat luar biasa. Hari ini kita coba sedikit bermain dulu. Teman-teman semua sudah di depannya ada yang pegang kertas? Ada yang pegang kertas enggak? Kalau belum, dikasih waktu untuk pegang kertas satu lembar saja. Sediakan kertas semua satu lembar dengan alat tulisnya. Satu lembar kertas dengan alat tulisnya. Silakan. Ya, sudah semuanya satu lembar kertas. Oke, satu lembar kertas sudah ada dengan alat tulisnya, ya. Oke, kosong kertasnya, kosong. Udah. Oke, diangkat semuanya. Alat tulisnya satu. Oke, alat tulisnya satu sudah. Pulpen kan? Ya, bebas. Pulpen, spidol, apapun bebas. Sudah semuanya? Oke. Okay.
Sudah semuanya? Siap, ikuti perintahnya yang pertama. Yang pertama, tolong di ujung sebelah atas, di ujung atas, mau di kiri, mau di kanan, silakan teman-teman rangkai satu bunga yang menurut teman-teman paling indah tapi dengan cepat. Dalam hitungan 10 sudah selesai. Bunga di kiri atas, pojok kiri atas atau pojok kanan boleh. 3, 2, 1 dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, lihat lagi ke depan. Kalau sudah selesai, disimpan. Jangan diperlihatkan. Disimpan. Oke. Oke. Sudah? Oke, perintah yang kedua. Perintah yang kedua masih di kertas yang sama. Paling atas, tolong tulis di rumah teman-teman pasti manggil orang tuanya beda-beda. Tulislah panggilan kesayangan ke orang tua. Ayah dan mama, bunda dan ayah, papi, mami, uma, abi, apapun bentuknya tulis teratas. Di paling atas. Sediakan space ke bawahnya, sediakan lahan ke bawahnya, tapi tulis paling atas ayah, mama, bunda, ayah, papi, mami, uma, abi, apapun namanya tulis paling atas. Sudah? Kalau sudah ngangguk semuanya, sudah? Oke. Tulis di bawah ayah dan mama, tulis di bawah ayah dan mama, bunda, papi tadi, tulis di bawahnya, itu adalah tulisan cita-cita kita masuk SMP mana, pengennya masuk SMP mana, tulis. SMP ABC ditulis. Tulis SMP ABC apapun atau dimanapun. Tulis. Oke, sudah anggukan kepalanya. Oke. Lalu selanjutnya di bawahnya tadi cita-cita sekolah kita selanjutnya, tulis sahabat terbaik kita semasa SD. Mau sahabat paling nyebelin, mau sahabat yang paling ganggu, iseng, apapun bentuknya, tulis sahabat terbaik. Namanya, tulis namanya. Kalau ada 3, tulis 3. Kalau ada 2, tulis 2. Kalau ada 1, tulis 1. Kalau sekelas, tulis sekelas. Tulis sahabat terbaik kita, namanya.
alumni boleh enggak? Alumni boleh. Siapapun. Pokoknya boleh. Pokoknya siapapun, dimanapun. Sudah? Baik, jika sudah angkat tangan kanannya semuanya atau anggukan kepala sudah? Atau masih banyak ternyata teman-teman terbaiknya? Sudah? Baik, lalu selanjutnya di bawahnya itu tulis nama guru favorit. Nama guru favorit kita. Mau satu orang, mau dua orang, boleh. Nama guru favorit kita. Sudah? Oke. Sekarang di sebelahnya guru favorit tadi atau di bawahnya boleh. Pasti teman-teman punya guru yang sangat spesial dan sering kita omongin bareng teman-teman semua. Sering kita istilahnya julitlah atau mungkin boleh jadi netizen kita ini ngomenin atau ngomongin guru tersebut. Oke, sekarang tulis nama guru di sana itu guru yang paling teman-teman sering omongin atau mungkin karena killer, menakutkan, nyebelin, atau pokoknya gurunya ini susah senyum, atau kan mungkin gurunya ini susah dideketin, atau ngasih nilainya susah, atau gak pernah nanya, tulis. Tulis guru yang paling spesial, ternyata beliau adalah guru yang spesial. Sudah? Oke, sudah semuanya? Oke, ketika sudah, tulis di bawah, paling bawah sebagai penutup, kata-kata, satu kata, kesalahan kita selama sekolah di SD ini, yang bikin guru kesel, atau guru kecewa, atau mama, ayah, atau bunda di rumah itu kesel sama kita. Yaitu satu kebiasaan yang sulit dirubah sampai sekarang. Contoh, susah dibangunin. Contoh, main terus. Contoh, main game. Dan apapun bentuknya, tulis. Ini kebiasaan buruk saya. Ditulis. Jujur ya, jujur. Tulis di paling bawah.
Oke. Tulis kebiasaan buruk saya. Ini kebiasaan buruk saya yang membuat bunda, ayah, mama, siapapun kesel. Kadang-kadang susah dan kecewa. Apapun bentuknya, tulis sejujur-jujurnya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, nyalakan semua videonya. Admin utama dipersiapkan untuk screenshot. Oke. Admin utama, tolong nyalakan semua videonya. Nyalakan semua videonya. Ayo nyalakan. Nyalakan semua, aktifkan videonya. Oke, admin yang di sekolah, standby. Oke, kertas yang tadi, tolong tampilkan semuanya di depan muka kita atau di depan kamera. Oke, tampilkan di depan kamera agar terbaca. Tampilkan, ayo semuanya, tampilkan. Tampilkan di depan kamera. Aku belum gambar yang hubungannya apa-apa enggak tuh. Lupa digambar. Enggak apa-apa. Yang penting sudah diisi. Oke, tampilkan ke depan kamera jika sudah. Bersama-sama, nyalakan semua kameranya. Oke, semuanya nyalakan kameranya. Yuk, diangkat. Oke, yang sudah diangkat. Diangkat. Iya, bagus. Itu ada siapa? Ada Chico. Oh, bagus. Siapa lagi itu? Ada Kenzi, ada Rasya, oke. Bagus. Ada Jafran, sudah selesai Jafran? Oke. Ada lagi Naila, oke. Diangkat semuanya. Oke. Oke, sudah semuanya? Oke, sudah di screenshot dan sudah diabadikan. Oke, teman-teman semuanya, disimpan lagi tulisan yang tadi. Sahabat-sahabat semua, tulisan yang tadi, itu jangan sampai hilang. Tulisan yang tadi jangan sampai hilang, itu disimpan. Diabadikan di meja belajar, di buku diary, di buku apapun bentuknya diabadikan. Oke? Baik, sudah semuanya? Disimpan alat tulisnya, kembali lagi diperdengarkan. Baik. Oke, baik teman-teman semua. Yang ditulis pertama, kenapa meski ayah dan mama?
Karena itu adalah kunci utama kita bisa sukses, kita bisa sekolah sekarang di SD Islam tugasku ini, karena beliau, karena jasa beliau, karena jerih payah beliau. Pasti dengan susah payah untuk sekolah di sini. Dua, yang ditulis nomor dua adalah apa tadi? Sahabat. Jangan lupa sebentar lagi kita bakal ninggalin sekolah kita. Kita bakal punya sahabat baru dan bakal meninggalkan sahabat lama. Mau nyebelin, mau bagaimanapun, dia adalah sahabat kita. Ada guru yang spesial. Di sana ada guru yang sangat luar biasa, yang setia banget nemenin kita, walaupun beliau adalah orang yang terkadang kita bikin jengkel. Baik beliau adalah wali kelas, atau mungkin guru bidang. Tapi beliau adalah favorit kita, sehingga ditulislah di sana. Lalu yang selanjutnya adalah kita menuliskan nama guru yang spesial yang sering kita omongin. Diomongin terus karena saking spesialnya. Baik karena guru ini adalah guru yang galak menurut teman-teman, nilainya susah, gak akrab atau bagaimanapun, tapi teman-teman sudah nulis itu. Nah, tulisan itu akan jadi kenangan teman-teman, bahwa teman-teman pernah sekolah di SD Islam tugasku dan punya kenangan. Jangan lupa, orang tua, guru tidak melihat hasil yang teman-teman raih, tapi yang ditunggu oleh semuanya adalah prosesnya. Yang dihargai adalah prosesnya. Sehingga proses yang teman-teman hari ini lakukan itu adalah proses untuk menuju cita-cita tadi yang teman-teman tulis. Teman-teman tadi nuliskan SMP mana lanjutan sebagai cita-cita kita. Nah, lanjutan dari cita-cita itu bisa tercapai dengan doa dari orang tua kita, lalu dari sahabat kita, dari guru-guru kita yang baik, maupun ternyata ada guru yang kita anggap spesial banget. Terserah teman-teman, tapi yang teman-teman tulis tadi itu bisa mengantarkan dengan berkahnya untuk sampai ke cita-cita teman-teman semua, adik-adik semua. Baik, ada sebuah cerita dari seorang ulama besar yang hari ini namanya menjadi nama ulama yang sangat besar. Beliau sudah tidak punya ayah di usia 4 tahun. Kemudian beliau diantarkan ke sebuah perguruan Islam untuk direncanakan atau diharapkan oleh orang tuanya jadi ulama yang besar. Dihantarkanlah sebuah perguruan Islam, anak ini ke perguruan Islam untuk menjadi orang yang sukses, ulama yang besar. Sampai di perguruan Islam itu dititipkanlah kepada gurunya agar dididik khusus menjadi orang yang sukses. Pendek cerita, anak ini dididik, anak ini punya kecerdasan yang lebih yang luar biasa, sehingga di usia 7 tahun, anak ini sudah bisa menghafal 1000 hadis, 30 juz Al-Quran. Di usia 7 tahun. Sehingga beliau terus hafalannya semakin bertambah dan semakin bertambah, dan kecerdasannya pun semakin meningkat. Luar biasa. Karena beliau anak yang rajin dan terus belajar. Satu hari di usia 12-13 tahun, beliau mengeluh kepada gurunya karena kelemahan dalam menghafal.
mulai menurun menghafalnya. Hafalannya ketika dihafalkan cepat lupa, sehingga mengalami penurunan. Banyak ilmu-ilmu yang sudah dihafal lupa. Akhirnya beliau mengeluh kepada gurunya, dan gurunya mengantarkan beliau ke sebuah gua yang sangat sepi, kosong banget. Hanya ditemani oleh batu yang besar. Batu besar yang tidak ada sedikit pun batu itu bolong atau bagaimana. Ketika ditemani oleh batu besar di gua itu, anak ini terus belajar. Tapi di hari pertama, dia hanya bisa marah-marah. Kenapa? Kok guru menyimpan saya di gua yang sepi ini? Padahal saya disuruh belajar. Hari pertama marah. Hari kedua pun masih melakukan yang sama. Kok saya semakin gak jelas? Saya disimpan di gua yang sepi. Dan saya padahal disuruh belajar. Dan saya gak bisa ngapa-ngapain. Hari kedua marah. Hari ketiga amarahnya mulai menurun. Mungkin saya disuruh bertafakur. Akhirnya anak ini duduk bertafakur dan terus memperlihatkan ketenangannya, kedekatannya dengan sang pencipta Allah Azza wa Jalla, sambil melihat satu batu yang besar yang ternyata ada satu tetesan air dari atas langit-langit gua tersebut. Netes ke batu yang besar tadi. Sehingga lama-kelamaan dilihat dan diperhatikan terus sambil bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu itu yang besar, yang luar biasa, yang tidak ada sedikit pun cacat, ternyata dengan satu tetesan dari air tadi, batu itu berlubang. Akhirnya anak ini selama satu tahun di dalam gua itu mendapatkan sebuah ilmu yang luar biasa, dan kemudian keluar dari gua itu, lari kepada gurunya dan bercerita kepada gurunya. Ada satu pelajaran yang sangat penting yang bisa didapatkan dari berkhulwat menyendiri di dalam gua atas dasar petunjuk dari sang guru. Apa? Yaitu ketika air jatuh terus menetes ke batu yang besar tadi, yang tadinya batu tidak ada lubang, satu tetesan saja itu batu bisa berlubang. Artinya kalau saya belajar walaupun sedikit demi sedikit dengan kesungguhan yang luar biasa, tanpa patah semangat, patah arang terus, pokoknya bukan belajar yang sistem kebut semalam, bukan yang kejar tayang, bukan yang hari ini ujian, hari ini belajar, tapi belajar yang dari sebelum-sebelumnya, terus dibina, seperti tetesan sedikit demi sedikit ke batu tadi, sehingga batu tadi menjadi berlubang dan luar biasa. Batu tadi berlubang dengan tetesan dari air yang jatuh ke batu itu, sehingga anak ini diberi nama oleh gurunya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu adalah anak, Hajar adalah batu, Al-Asqalani itu adalah sebuah negeri, Asqalan. Begini sahabat-sahabatku, siapapun kita, gak ada yang bodoh. Siapapun kita, gak ada yang tidak bisa. Dan siapapun kita, gak ada yang tidak bisa mengerjakan, semuanya bisa. Artinya ketika kita mengerjakan apapun, itu butuh kesungguhan, sehingga kita semua bisa jadi orang cerdas. Karena gak ada orang yang bodoh. Orang pintar itu perlu belajar. Tapi orang pintar akan kalah dengan orang yang rajin. Orang rajin akan kalah dengan orang yang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh akan kalah dengan orang yang
cerdas. Orang yang cerdas akan kalah dengan orang yang beruntung. Makanya dengan doa lah keberuntungan kita akan dibangkitkan. Dengan doa keberuntungan kita akan hadir. Makanya doa. Nah, dengan kumpul pagi hari ini, semoga keberuntungan kita itu hadir. Beruntung untuk semua, pintar untuk semua, cerdas untuk semua, sehingga hadirlah di sini karena doa. Dan kita berkumpul dengan doa. Nah, insya Allah zikir doa bersama ini mengantarkan untuk cita-cita kita yang mulia, yang sudah tadi ditulis di kertas putih tadi, yang menjadi saksi di dunia demi nanti di akhirat kelak. Gitu sahabat-sahabat semuanya. Oke, suaranya masih jelas? Masih terdengar jelas suaranya? Oke. Oke, sip. Alhamdulillah. Jadi dari Ibnu Hajar tadi, bahwa kita ini diajarkan untuk kesungguhan, untuk serius, untuk gak patah semangat, untuk membuktikan ke orang tua dan guru-guru kita. Oke, teman-teman semua, posisi tangannya disimpan. Kita baca sama-sama zikir kecil dengan pelukan ibu dan ayah yang ada di sampingnya. Oke. Semuanya ikuti satu doa ya. Semuanya ikuti satu doa. Pelan-pelan diikuti semuanya. Diikuti semuanya. Baik, boleh suaranya dikeluarkan. Mikrofonnya dibunyikan. Mikrofonnya dibunyikan. Biar kita teriak berdoa bersama agar Allah mendengar doa kita. Nyalakan mikrofonnya. Oke, siap. Ada kakaknya mana? Oke, nyalakan mikrofonnya. Sorry, sama dengan 10 miliar. Berarti mulai dari 10 miliar atau aset produktifnya di atas 1 miliar. Oke. Siap, ikuti semua sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah. Raditu billah. Bi robba. Bi robba. Wa bil Islam Madinah. Wa bil Islam Madinah. Wa bi Muhammadin. Wa bi Muhammadin. Nabiya. Nabiya. Wa Rasulah. Wa Rasulah. Allahumma. Allahumma. Inni. Inni. As'aluka. As'aluka. Ilman. Ilman. Afian. Nafian. Warizqan. Warizqan. Wasian. Wasian. Wasifaan. Wasifaan. Min kulli. Min kulli. Da'in. Da'in. Wasaqamin. Wasaqamin. Birahmatika. Birahmatika. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Hasbunallah. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Rob. Semoga kami yang hadir dimanapun berada, sukseskan, lancarkan, berkahkan langkah kami agar cita-cita kami betul-betul diberkahi olehmu ya Rob. Buat bangga orang tua, buat bangga keluarga, buat bangga guru-guru yang kami cintai. Dan insya Allah suatu hari nanti kami akan datang lagi ke sekolah kami SD Islam Tugasku. Kami sudah menjadi orang yang sukses, dibanggakan dan membanggakan bagi orang tua dan semua guru-guru yang di sana. Tangan kanannya semua diangkat. Tangan kanan. Tangan kanan. Kepalkan. Tangan kanan kepalkan. Simpan di depan. Simpan di depan,
kepalkan, simpan di depan. Kata-katanya adalah saya harus sukses. Semua teriak. Ulangi, diulang. Kurang kompak, kurang keras. Satu, dua, tiga. Saya harus sukses. Sukses. Diulang lagi. Saya harus sukses. Saya harus sukses. Diulang lagi, kurang keras, kurang kompak, jangan sambil gesek-gesek kepala, jangan sambil nunduk-nunduk. Ayo, sukses, harus bangun. Ayo, angkat tangan kanannya lagi. Saya harus sukses. Saya harus sukses. Teriakan yang keras. Teriakan yang keras. Sukses. Sukses. Oke, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Terima kasih teman-teman semua. Boleh dimatikan kembali mikrofonnya. Semoga semuanya sukses. Terima kasih juga buat mama, bunda, dan juga ayahanda yang hadir di sekolah. Semoga SD Islam Tugasku semakin sukses, semakin mengantarkan anak-anaknya ke pintu ilmu yang berkah dunia dan akhirat, yang insya Allah semuanya menjadi orang yang sukses di kemudian hari, menjadi bekal orang-orang yang bisa membanggakan orang tua, guru-guru, berkah dunia akhirat. Saya undur pamit, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangannya. Semoga berkah kita untuk semua. Ada boleh sebuah pantun. Kalau ada kata-kata yang salah, semoga salahnya dari saya. Kalau ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik dan hari yang indah, demi di kemudian hari kita bisa menjadi orang yang membanggakan. Wa qad yurijarijal hisai biburun wala burul limajar halisan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Goze. Ya, terima kasih Kang Gozel untuk sharingnya pagi hari ini ya. Anak-anak, mari kita sama-sama luruskan niatnya ya, panjangkan sabarnya, dilipat gandakan semangatnya. Semoga Allah mencatat segala kebaikan yang kita semua lakukan pada pagi hari ini ya. Kalau tadi Kang Gozel juga berpantun, ya saya juga pengen berpantun nih. Pergi liburan ke Salatiga. Cakep. Naik kereta bersama mama. Semangat angkatan 33. Belajar bersama, sukses pun bersama. Yeay. Oke okay, ya. Alhamdulillah. Pagi ini kita sudah melakukan banyak sekali kebaikan dari kita membaca doa, berzikir bersama dengan baca surat Al-Ma'surat. Juga tadi sudah mendengarkan juga sharing dari Kang Gozel, mudah-mudahan itu juga bisa menambah dan menguatkan, membulatkan semangat kita untuk melewati beberapa rintangan atau beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita hadapi di kelas 6 ini. Ya. Hari ini untuk kalian yang didampingi ayah bundanya ya, kita akan sama-sama bersalaman, kita akan sama-sama mengucapkan maaf, kita akan sama-sama meminta doa. Semoga ya, ketika sesuatu yang datang dari hati, insya Allah akan datangnya akan sampai ke hati. Kalian sampaikan maaf kalian, agar kalian dilunturkan atau diluluhkan semua dosa-dosanya, dan kemudian mintalah ayah bunda kalian mendoakan agar dimudahkan proses ujian kalian. Oke ya.
Iya. Sebelum kita sama-sama bersalaman dan saling mendoakan, mohon izin Pak Ustadz untuk memimpin doa bersama untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Silakan Kang Gozel. Masih tersambung bersama kita ya? Bersama kami? Oke. Oke. Kita berasa kayak itu ya Kang, berasa kayak kuis gitu ya. Oke, Kang Gozel, silakan Kang Gozel. Baik, terima kasih Pak Guru. Ayo teman-teman semua, dibuka tangannya, disimpan sebagai tanda kasih sayang, simpan di dada. Boleh disimpan di dada. Simpan di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Rabb, kami hadir bersama dalam satu doa demi kesuksesan anak-anak kami. Terima kasih ya Rabb, berkahi guru-guru kami yang sudah mendidik, berkahi guru-guru yang sudah menghabiskan waktunya dan tenaganya. Berkahi hidupnya dunia akhirat bagi guru-guru kami yang sudah mencurahkan tenaga dan segala pikirannya. Ya Rabb, berikan mereka panjang usia, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Rabb, kasihani, berkahi, panjangkan usia dan ampuni dosanya bagi orang tua kami yang sudah menghadirkan keindahan dan kasih sayangnya sampai kami bisa berdiri dan duduk sekolah di SD Islam Tugasku ini, ya Rabb. Panjangkan usia mereka, berkahi usianya. Ya Rabb, yang mujibas sa'ilin, hadirkan semangat yang luar biasa untuk kami demi masa depan kami yang lebih baik. Tuturkan langkah kami, langkah yang indah, langkah yang berkah, langkah yang membuat kami berkah demi dekat dengan dunia dan akhirat. Bimbing kami menjadi yang makhluk yang baik, makhluk yang betul dekat dengan keindahan, keindahan ilmu di dunia dan akhirat. Sukseskan kami, berkahi kami, langkah kami dalam dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, nas'alukal ijabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Kang Gozel. Baik. Untuk Ananda atau saat ini didampingi ayah bunda, silakan kalian raih tangan ayah bundanya, ya, raih tangan ayah bundanya sambil kita bersalawat. Silakan kalian sampaikan permintaan kalian dan sampaikan juga doa dan harapan kalian untuk menjadi penguat kalian melewati beberapa rangkaian kegiatan ujian selama beberapa pekan ke depan. Untuk ibu guru yang ada di sekolah, boleh dipersilakan untuk naik ke atas stage. Kita akan sama-sama bersolawat sambil juga bermaafan karena dengan dosa yang dilunturkan, di sanalah pula jalan untuk dikabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Oke, silakan Ibu Novi. Ini Ibu Gilda boleh. Salatullah. Salamullah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ayasin, mamlar batin, Bu Devi, Habibillah, tawassalna bibismi, mamlar batin, Padi. Wabillahi Rasulillah wa kulli mujahidillah.
Di ahlil badri ya Allah, salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Di rumah, salatullah, diraih tangan ayah bundanya. Salamullah ala Yasin. Apa harapan kalian? Habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Di kebetulan ada perwakilan dari siswa kelas 6 juga. Zizi boleh naik ke atas stage. Sarisa bersama bundanya silakan. Ya. Ya. Mau lewatin sih ke Bagus ini, Teng. Sini naik. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baik, terima kasih Pak Tabrani, Pak Agus, sama-sama. Bu Novi, Bu Gelda, Bu Hera, silakan kembali ke tempat Bapak Ibu Guru. Angkatan 33. Yes. Yes. Nah, sebentar ya. Angkatan 33. Learn together, fun together, and success together. Oke. Okay. Ya, selamat menempuh ujian. Tapi sebelum itu, Pak Adi ingin menyampaikan sesuatu nih ya. Banyak sekali yang ingin Pak Adi sampaikan ya. Kayaknya memang rangkaian kegiatan yang akan kalian hadapi ini, wah, saya naik ke stage. Oke. Okay. Cukup lumayan panjang, tapi insya Allah ketika kita lewati satu persatu, insya Allah kita bisa melewatinya semua. Ya. Setiap kita semua memiliki sesuatu yang tak ternilai, yaitu waktu. Kita juga punya sesuatu yang berharga, yaitu masa depan. Kita punya tempat belajar, yaitu masa lalu. Bangkit dan berjuang, karena masa lalu memberikanmu pelajaran untuk meraih masa depan. Ya, jadi jangan larut dalam masa lalumu, mari beranjak untuk raih masa depanmu. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, fokus, semangat dan bahagia. Saya dari Zaimu tadi sebagai pembawa acara dalam kegiatan hari ini mohon undur diri. Assalamualaikum.